Terkait putusan Mardiansa terdakwa kasus narkoba gimana Bu untuk saat ini? Jadi untuk putusan atas nama Mardiansah bin Zulkarnain itu dikenakan pasal 114 ayat 2. Okay. Jadi tuntutan dari JPU itu 11 tahun. Mm-hmm. 11 tahun penjara, subsidiar 6 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah. Barang buktinya ada 100 butir pil ekstasi dengan berat neto keseluruhan 59,01 gram. Oke. Gitu. Kalau untuk kronologi kejadiannya kronologinya sendiri? Kronologinya tuh, jadi kronologisnya, jadi pada tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 15, itu ada dua polisi yang menyamar sebagai pembeli undercover. Langsung menuju ke lokasi, setiba di lokasi, langsung memesan pil ekstasi sebanyak 100 butir dan memberikan uang sebesar 2 juta kepada si tersangka. Oke, untuk terdakwa sendiri statusnya ini bandar atau kurir atau bagaimana? Bandar. Bandar. Iya. Oke, untuk hal yang memberatkan ayo. Hal yang memberatkan salah satunya dia residivis. Sebelum dia tertangkap ini dia pernah melakukan tindak pidana juga. Oke, pernah dihukum ya? Pencurian. Gitu. Berarti pernah dihukum juga sebelumnya? Pernah dihukum, baru keluar dari 2019 atau 2017. Putusan itu dari pihak jaksa terima atau enggak? Terima. Terima, dari terdakwa? Dari terdakwa terima. Terima juga. Oke, terima kasih ya.